Oke, selanjutnya Ketua Karang Taruna Kulon Lingkong Karya. Ya, silakan. Ya, Ketua mana ke depan? Oke. Ya. Ini kami informasikan masuk ke TV1 juga ya. Oke. Ya, Bang. Ya. Kembali. Kalau dibantu ini rekan-rekannya. Ramadan 1442 Hijriah ini alhamdulillah Karang Taruna dibantu oleh para donatur di sekitaran RW 4 alhamdulillah memberikan santunan sebanyak 35 anak yatim yang tersebar di wilayah RW 04 Kelurahan Lengkong Karya dan juga 10 janda insya Allah akan kami bagikan juga, mudah-mudahan acara ini Wadi pelaku Karang Taruna Ketua Unit 004 Bang, kegiatan apa di sore buka puasa. Oh, untuk hari ini saya punya kegiatan buka puasa bersama dan santunan anak yatim berikut janda-janda tua. Berapa banyak, Bang? Jumlah anak yatim yaitu 35, jumlah janda-janda tua sekitar 15 orang. Tujuan daripada acara hari ini apa? Tujuan pada hari ini yaitu untuk sesuai dengan temanya yaitu melangkah bersama untuk kebersamaan yaitu di bulan suci yang baik ini, di bulan penuh berkah ini, supaya kita saling berbagi, itu aja. Nah, ini kegiatan yang pertama ya di Karang Taruna. Ini kegiatan pertama dan sekaligus kegiatan di awal kepengurusan yang baru. Bahwa, ya, bahwa kepengurusan yang baru ini terbentuk baru 3 bulan. Nah, ini nanti ke depannya gemba salawat yang akan dibawakan oleh Hadra Al-Ibran, Ikatan Pemuda Radetul Hidayah. Nama saya Suryanto Otnai, Ketua Karang Taruna Lengkong Karya. Agak keras Bang ya. Selaku apa? Sebagai Karang Taruna apa? Saya sebagai Ketua Karang Taruna sekarang lagi mengadakan di bidang sosial. Bidang sosial. Karang Taruna Kelurahan siapa? Ya, di RW 04, alhamdulillah kegiatan di sini sudah menjalankan semua aktivitasnya di bidang sosialnya, seperti santunan, kerja bakti, sampai membagikan masker, alhamdulillah bergerak di RW 04. Mudah-mudahan di tempat RW lain menyusul ke RW 02, 3, 4, 5 menjalankan kegiatan. Oke. Makasih ya, Bang. Iya. Atau kuantum yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz. Banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Karena kita pikir ya. Dalam kitab Nasa Ibad dijelaskan bahwasanya puasa itu terbagi 3 ya. Kita tinggal lihat nih, puasa kita termasuk yang mana ya. Apakah sesuai hadis Nabi, apakah sesuai keyakinan kita? Kata Rasulullah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya itu Bapak RW Rois Sunaria. Oh iya, alhamdulillah baru kali ini aja ya, masalah Karang Taruna ini baru terbentuk, tapi terselah ini baru terbentuk, yaitu udah membuka-buka bersama. Karena itu saya selaku RW 04 mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Taruna di RW 04 Kelurahan Lingkong Karya. Saran saya ya, Karang Taruna ini buat pedoman dan juga panutan untuk pemuda yang ada di lingkungan RW 04 dan juga sekitarnya Kelurahan Lengkong Karya. Jangan sampai ada ya narkoba atau segala macam. Ini yang kita perlu banggakan dan juga perlu kita syukuri, karena pemuda-pemuda di RW 04 ini sudah memberi contoh yang begitu baik kepada pemuda-pemuda yang lainnya.
mengucapkan terima kasih kepada donatur yang telah memberikan sumbangsinya untuk kegiatan acara Karang Taruna Unit 04, acara bukbar bersama dan santunan anak yatim. Semoga Allah yang akan membalas semua itu dan menjadi pelita terang untuk ke pintu surga yang lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.